Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons rencana tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud untuk melaporkan ribuan perangkat desa yang memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pada Rabu 22 November 2023 menyerahkan pelaporan itu kepada TPN. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut TPN sedang mengumpulkan sejumlah bukti sebelum melapor kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ganjar berharap pemilu 2024 dapat berjalan jujur dan adil dengan menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengonfirmasi timnya akan melaporkan kecurangan yang mereka lihat pada Bawaslu Selasa 21 November 2023. Kecurangan ini berupa pelanggaran terhadap asas netralitas. Dirinya menyebut, kecurangan ini bukan pertama kali terjadi dan tak bisa dibiarkan. Kami dari TPN Ganjar Mahfud dan saya kasih teman-teman dari civil society menginginkan komitmen kita bersama untuk menjaga netralitas ini. Salah satu kecurangan yang santer disebut TPN adalah dukungan ribuan perangkat desa pada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ribuan perangkat desa tersebut bergabung dalam kelompok Desa Bersatu. Deklarasi dukungan dilakukan di Indonesia Arena pada Minggu 19 November 2023. Kelompok Desa Bersatu terdiri dari berbagai organisasi. Beberapa di antaranya adalah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang diisi oleh Kepala Desa Aktif, Asosiasi Kepala Desa Indonesia atau AKSI, dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.